Al-Fatih adalah seorang yang sangat senang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Di waktu dia tidak bisa membaca Al-Quran, pasti dia membawa MP3 agar tetap bisa mendengarkannya. Bagus. Tapi masalah telah muncul ketika dia mondok, karena di pondoknya dilarang mendengarkan musik. Tapi Al-Fatih tetap menyetel musik. Oh, melanggar dia. Dan mendengar Al-Quran sampai ada pengurus yang menegurnya. Akan tetapi dia tidak peduli dengan dalil bahwa yang dia dengarkan bukanlah musik tapi Al-Quran. Apakah dapat dibenarkan statement Al-Fatih tersebut? Pe'oliah ngecok gedeng niat nolongih letak wet ruwet. Tetap saja. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tak mungkin kelakuan sesala kak dintoh kulaban panjenengan jadi alasan kak dintoh. Karena kaidahnya kan jelas. Al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim, semua orang muslim itu mengikuti persyaratan yang disepakati. Ketika mereka masuk pondok, artinya mereka mensepakati satu undang-undang yang ditetapkan. Sampian maca Quran bisa tusah. Nang kitab kita telah membacanya kemarin nang istiftaatun nas sekarang nih Imam Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beda orang ala ko ke pabri perjanjian nah dari kol belu sampai kol telok ko tu ala ko adan zuhur asolat jelas tak apa ken mari asolat mak le oleh sesantayan maca Quran nama entusah. Bukan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Maklum mari apa jeng ya mulai alaqo. Alaqo al-muslimun ala syurutihim. Niat tafakus polan Al-Quran. Tapi melanggar ya tak bisa.